Sigiriya adalah sebuah kompleks arkeologi yang terletak di Sri Lanka, sekitar 170 km di tenggara ibu kota Kolombo. Tempat ini terkenal karena Sigiriya Rock, sebuah batu monolit raksasa yang menjulang tinggi sekitar 200 meter di atas daratan sekitarnya. Sigiriya dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1982 dan menjadi tujuan wisata populer bagi wisatawan lokal maupun internasional. Sigiriya dibangun oleh Raja Kasyapa pada abad ke-5 Masehi sebagai benteng dan istana megah. Raja Kasyapa memilih Sigiriya sebagai ibu kota kerajaannya karena benteng alami yang disediakan oleh Sigiriya Rock. Sigiriya terkenal dengan fresko-fresko yang ada di dinding puting batu. Terdapat sekitar 500 fresko yang digambarkan pada dinding Sigiriya, tetapi sebagian besar telah rusak seiring berjalannya waktu. Fresko yang paling terkenal adalah Apsara, gambar wanita cantik yang dianggap sebagai bidadari. Di puncak Sigiriya Rock, terdapat kompleks istana termasuk kolam renang alami, taman-taman, dan paviliun-paviliun. Salah satu struktur yang menonjol adalah Singgasanaya atau Singa Tahta, yaitu sebuah tahta batu yang berbentuk singa yang memiliki fungsi simbolis dan keagamaan. Sigiriya memiliki sistem irigasi yang sangat maju untuk mengairi air area sekitarnya. Terdapat saluran-saluran air, kolam-kolam, dan taman-taman yang dirancang untuk menjaga keberlanjutan pasokan air. Meskipun Sigiriya memiliki sejarah yang kaya dan indah, tempat ini juga memiliki beberapa misteri yang belum sepenuhnya terungkap. Salah satu misteri terbesar adalah apa yang terjadi dengan Raja Kasyapa. Dikatakan bahwa setelah kalah dalam pertempuran melawan adiknya, Kasyapa memilih untuk mengakhiri hidupnya di Sigiriya. Namun, lokasi pasti makamnya masih menjadi misteri dan belum ditemukan. Selain itu, ada beberapa pertanyaan tentang tujuan sebenarnya dibangunnya Sigiriya. Apakah tempat ini benar-benar dibangun sebagai benteng pertahanan, atau mungkin memiliki fungsi-fungsi lain yang belum diketahui? Adapun misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang, seperti tangga yang hilang. Di masa lalu, Sigiriya memiliki sebuah tangga yang terhubung dari dasar hingga puncak Sigiriya Rock. Tangga ini disebut Lion Staircase atau tangga singa, karena terdapat singa-singa raksasa yang membentuk pegangan tangga. Namun, tangga tersebut telah mengalami kerusakan dan hilang seiring berjalannya waktu. Sampai saat ini, masih menjadi misteri bagaimana tempat tangga tersebut dibangun dan hilang. Teknologi konstruksi yang luar biasa. Sigiriya dianggap sebagai contoh yang luar biasa dalam hal keahlian teknik dan konstruksi pada zaman kuno. Bangunan-bangunan di Sigiriya didukung oleh teknik dan metode yang canggih, termasuk penggunaan blok batu yang presisi dan teknik tata letak yang kompleks. Bagaimana orang pada masa itu dapat mencapai tingkat presisi dan kecermatan seperti itu tetap menjadi misteri. Penggunaan sistem pengamanan yang canggih, Sigiriya juga dikenal dengan sistem pengamanannya yang rumit. Terdapat jaringan parit dan jebakan yang dirancang untuk melindungi kompleks dari serangan musuh. Arkeolog masih belum sepenuhnya memahami bagaimana jebakan dan sistem pengamanan ini berfungsi secara detail. Ada teori yang menyatakan bahwa Sigiriya mungkin memiliki hubungan dengan astronomi kuno. Beberapa struktur dan jendela di Sigiriya Rock disusun sedemikian rupa sehingga dapat memperlihatkan fenomena astronomi seperti matahari terbit dan terbenam pada waktu-waktu tertentu. Namun, ini masih merupakan spekulasi dan tidak ada bukti yang pasti mengenai hal ini.